Ya. Hari ni Dr. Zaidi di balik komunikasi ada buat statement dia menyindir supaya lantik sahaja Tan Sri ataupun Datuk Seri Bakirin sebagai PTM. Sebab Tan Sri antara orang yang tahu tentang MOU antara PM dan juga Tan Sri. Yalah, mas itu itu pandangan. Kenapa nak fikirkan sangat? Saya fikir tak perlulah kita fikir soal jawatan-jawatan ni, ya. TPM, siapa dan sebagainya. Buat masa ini, saya fikir elok kita fokus pada masalah rakyat yang sedang menghadapi soal kenaikan harga dan inflasi, dan kita terus bekerja sebagai satu pasukan. Dan lebih baik lagi kalau pembangkang juga turut memberikan kerjasama, mengekalkan kestabilan supaya kita boleh berfungsi sebagai sebuah kerajaan. Kemudian bila sampai masa yang tak lama pun, kalau kita rasa dah sampai masa kita nak mengadakan pilihan raya, eloklah kita segerakan boleh adakan pilihan raya. Tapi pada masa ini, pada saya, polemik-polemik politik ada baiknya dikurangkan dan kita tumpu kepada berkhidmat kepada rakyat.